Assalamualaikum. Hari ini aku akan melakukan perawatan untuk tanaman indoor yang berdaun. Contohnya itu adalah aglaonema dan monstera. Salah satu perawatannya adalah aku sering lakukan pengelapan daun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penyerapan sinar matahari terhadap daun itu lebih baik, jadi hasilnya juga lebih maksimal. Kedua, dia tujuannya untuk membersihkan kotoran yang menempel pada daun. Dan yang ketiga, dia juga berfungsi untuk mengkilapkan, sehingga tampilan daunnya lebih mengkilap, lebih cantik. Di sini aku pakai kilap daun. Caranya, kita cukup pakai kapas yang bersih, lalu kita teteskan beberapa tetes seperti ini. Nih, kalau sudah cukup basah, sekarang kita mulai ya. Kita usap pelan-pelan daunnya supaya lebih mengkilap, lebih cling. Debu-debunya juga menempel ya. Nih. Ini debunya menempel pada kapas. Nih. Yang ini daun muda. Kemarin dia baru keluar. Nih, kelihatan ya. Kotor. Biasanya untuk proses pengelapan daun ini aku lakukan seminggu sekali. Misalnya pada hari Sabtu atau Minggu ya, waktu weekend. Jenis pengkilap daun ini bisa kita pakai untuk mengkilapkan tanaman hias apa saja. Yang penting dia yang tipe berdaun dan dia aman ya. Aman, praktis dan juga ekonomis. Nih, kotorannya nempel. Nih hasilnya, daunnya lebih cantik, lebih cling. Dia lebih mengkilap. Itu ya, aku coba. Oke, bisa kelihatan ya. Ini lebih mengkilap. Lalu kita coba aplikasikan untuk tanaman monstera. Kita coba di baby monstera ini ya. Ini kan daunnya udah lumayan kusam. Kita gosok pelan-pelan, jangan sampai sobek. Selain berfungsi mengkilapkan daun, pengkilap daun ini juga banyak manfaatnya loh. Dia memberi nutrisi untuk si daun ini. Nih, kotorannya lumayan nempel. Yang ini juga. Tara, kotorannya udah nempel di kapas dan daunnya sekarang udah cantik, udah mengkilap. Cantik ya. Demikian cara pemakaian kilap daun untuk tanaman hias. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.